Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok 5 teknologi jalan raya yang sangat canggih dan mungkin satu hari nanti akan datang ke Malaysia dan kita semua akan gunakan. Okey, jom kita tengok. Di tempat kelima, teknologi jalan raya yang canggih ni adalah Rolling Barriers. Rolling Barriers ni kalau ikutkan dah ada dah dekat Malaysia untuk pilot testing. Kalau tak silap saya, dekat-dekat dengan Subang Airport. Tujuan Rolling Barriers ni adalah untuk absorb impak kereta atau lori yang terbabas supaya dia tak terlepas dari barrier ni. Design dia pun agak simple, macam ada tong banyak-banyak dan boleh rolling. Jadi kalau ada kereta atau lori terbabas, dia akan langgar tong ni. Jadi instead of barrier tu koyak ataupun patah, tong ni yang akan berpusing dan kereta yang terbabas tu boleh roll saja dekat barrier tu dan berhenti dekat depan. Sekali tengok, memang rolling barriers ni dapat stopkan kenderaan tu keluar dari barrier tu. Cuma bila dia rolling tu, maknanya forward momentum kereta atau lori yang terbabas tu masih ada dan menjadikan kenderaan tu lambat sikit lah berhenti. Jadi kalau nak pasang rolling barriers ni, kena pasang dekat kawasan yang ada bahu jalan supaya kalau kereta tu lambat berhenti, dia takkan masuk semula ke atas jalan dan hentam orang depan pula. Kalau anda tahu status rolling barrier ni dekat negara kita, cuba komen sikit dekat bawah. Sama ada makin banyak dipasang atau projek ni terhenti dekat Subang saja. Baik, di tempat keempat pula, teknologi jalan raya yang canggih ni adalah solar panel dekat atas jalan. Kalau ikutkan, tak adalah canggih mana pun konsep ni. Tapi nak buat ni bukanlah satu benda yang mudah dan kos pun akan mahal. Kalau anda fikirkan, jalan raya kita ni lagi-lagi jalan yang orang kurang lalu. Lepas tu tak ada pokok-pokok, contohnya dekat highway kan. Memang kalau waktu panas ni, dia tak buat apa-apa pun. Jalan tu dia menunggu je kereta untuk lalu dekat atas dia. Jadi bayangkan, kalau sambil aset ni duduk tak buat apa-apa, sambil tu dia boleh generate elektrik. Ha, best juga kan? Elektrik tu bolehlah highway jual balik dekat TNB contohnya, dan bila dapat untung, bolehlah diorang kurangkan harga tol. Tapi macam biasa, cakap memang senang, tapi nak buat tu bukanlah satu benda yang mudah. Sebabnya photovoltaic cell ni atau bahasa mudah dia solar panel ni, yang mana dia boleh convert foton ataupun cahaya ni kepada voltage, masih boleh kata mahal lagi lah. Nak pasang yang dekat atas bumbung tu pun sampai 20-30 ribu kalau nak penuhkan seluruh bumbung. Ini pula nak penuhkan seluruh highway. Lepas tu benda canggih, nak kena maintain, betul tak? Jalan tar biasa tu pun jenuh nak maintain. Ini kan pula nak maintain solar panel yang dah dilenyek-lenyek oleh tayar kereta dengan lori. Memang sangat mencabar. Dan material dia pula, supporting material untuk solar cell ni adalah kaca. Jadi bila ada kaca dekat atas jalan ni, kalaulah dia pecah, masalah nanti jalan tu dah jadi tak selamat. Jadi mungkinlah jalan yang ada solar panel ni boleh dibuat dulu dekat bicycle lane contohnya, atau even motorcycle punya lane, supaya load dia tu tak banyak sangat dan tak merosakkan solar panel ni. Plus modal pun tak besar sangat sebab jalan-jalan tu tak besar. Bila dah berjaya buat pilot test macam ni, barulah cari investor untuk buat skala yang lagi besar. Okey, di tempat ketiga pula, teknologi jalan yang canggih ni ada kena-mengena dengan cara kita buat jalan. Anda tahu tak, nak buat jalan ni, kita menggunakan batu-batu yang sangat banyak. Kita dah tengok orang tarah bukit kan? Lepas tu kuari-kuari baru naik bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Eh wah! Ha, sebab batu tu nak guna mostly untuk buat jalan. Lepas tu bila highway baru buka, kita seronok je. Lepas tu kita pelik tengok bukit kena tarah. Ha, tak boleh nak buat apa sebab kita yang nak guna batu-batu tu. Jadi teknologi yang ketiga ni, dia nak selesaikan masalah guna batu yang berlebihan ni lah. Cara dia adalah kita buat jalan menggunakan plastik. Sekali dengar macam lagi gila idea ni sebab lagilah banyak pencemaran plastik pula. Ha, sebenarnya plastik yang digunakan untuk buat jalan ni adalah plastik yang dah di-recycle. Sebab antara bahan paling banyak orang buang sekarang adalah plastik lah. Dan disebabkan plastik ni, dia makan masa yang sangat panjang untuk reput dan putus dia punya molekul-molekul tu. Jadi jalan yang dibuat menggunakan plastik ni boleh tahan jauh lagi lama dari jalan tar. Jadi plan diorang adalah dia prefabricated siap-siap plastik ni dekat kilang,
Dan bila nak guna, just bawa je blok-blok jalan ni untuk pasang. Dah tak perlu dah mesin-mesin yang banyak-banyak kita tengok tepi jalan masa diorang nak turap jalan tu. Cuma macam biasalah, bila ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Dan kekurangan paling besar saya nampak adalah dari segi kos. Sebab nak buat heavy duty plastik ni memerlukan tenaga dan belanja yang sangat banyak. Memang kalau kita nak introduce benda yang baru masuk ke dalam market, memang macam ni lah, kena belanja yang banyak. Untuk dapatkan raw material pula, mungkin manufacturer kena fund ocean clean up ke, sebab diorang tak boleh buat plastik tu guna chemical. Kalau tak, dia defeat the purpose lah untuk selamatkan alam sekitar. Baik, di tempat kedua pula, teknologi jalan yang canggih ni ada ialah intelligent speed bump. Ha, benda simple je, bonggol je pun. Tapi masalah dengan bonggol ni adalah kita kena perlahankan kereta kita dengan sangat banyak. Kereta kita akan betul-betul slow bila nak naik bonggol ni. Jadi setiap kali kita nak accelerate balik tu, kereta kita akan kuat makan minyak dan pencemaran sebenarnya betul-betul banyak. Sebabnya tenaga paling banyak diperlukan masa kita nak gerakkan kereta tu. Bila kereta dah bergerak, tak banyak sangat dah guna tenaga. Plus, enjin kita memang engineer tak tune untuk low speed yang macam ni. Jadi, memang banyak makan minyak. Tujuan speed bump pula adalah untuk perlahankan kenderaan. Mungkin sebab ada hospital atau sekolah ataupun orang melintas. Jadi kalau kereta tu dah perlahan, patutnya speed bump ni tak perlu lagi lah. Jadi ada orang dah design bonggol yang mana kalau kereta tu cukup slow, dia akan jadi flat. Maknanya dah tak perlu nak perlahan sangat. Dia ada sensor dia lah. Dan kalau kereta tu lebih daripada speed limit, bonggol tu akan naik. Jadi dia kena slowkan sikit kereta dia. Maknanya dengan cara ni, anda sebagai pemandu boleh plan untuk gradually slow down sebelum sampai dekat bonggol tu. Dan lepas tu kalau bonggol tu dah rata, anda tak perlu nak slow lagi. Jadi enjin kita pun tak stres sangat untuk accelerate semula. Plus jimatlah sikit kita punya suspension travel tu. Katakan nak pergi kerja, kena lalu 10 bonggol. Kalau 10 tahun kerja, kita dah jimat 4,000 kali suspension travel. Kuranglah sikit kemungkinan suspension kita tu nak rosak. Minyak pun jimat sikit. Cuma leceh sikit lah nak maintain bonggol ni kalau ada moving part. Okey, sebelum kita tengok teknologi jalan yang paling canggih ni, kalau anda berminat nak tahu sebanyak mungkin tentang enjin kereta tapi tak tahu nak cari dekat mana, dekat YouTube pula bersepah-sepah, saya ada sediakan lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin. Untuk buat benda ni, saya beli sebuah enjin Honda Jazz. Kita baraikan dia untuk explain dekat anda satu persatu komponen enjin ni supaya mudah anda nak faham. Segala sistem-sistem enjin, mitos dan tahyul pasal enjin, teknologi enjin terkini yang mungkin dah ada dalam kereta anda sekarang dan tak ketinggalan cara sebenar nak jaga enjin. Semuanya saya masukkan sekali dalam 50 video ni. Jadi kalau anda berminat untuk join kursus online enjin Zero to Hero, link untuk join saya letak dekat bawah. Buat masa ni masih ada 60% diskaun, jadi baik anda dapatkan segera sebelum diskaun tamat. Okey, sambung balik. Baik, di tempat pertama, teknologi jalan yang paling canggih adalah line jalan yang boleh glow in the dark. Nampak simple je kan? Apa yang canggih sangat? Cat je lah line jalan tu dengan fluorescent paint. Tapi persoalannya, kalau simple sangat, kenapa sampai sekarang orang tak buat? Even jalan dekat negara kita pun, banyak je jalan yang tak ada lampu jalan. Kita pula nak elak lubang lagi, selekoh lagi. Memang bahaya drive waktu malam sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita tak familiar dengan jalan tu. Even dekat highway pun waktu malam, kalau tak ada kereta lain, kita confused juga jalan tu belok ke mana. Nasib baik mostly dekat highway jalan straight saja. Jadi dekat Australia, dia orang ada cuba buat benda ni dan katanya bila malam tu cahaya dia boleh tahan dalam 5-6 jam. Okeylah tu, sama-sama pun tak apa, janji ada. Dan cat tu pula hanya kena reapply setiap 10 tahun. Pun okey juga kan? Cuma mungkin yang tak jadi-jadi tu adalah disebabkan tak ada siapa yang nak tanggung kos dia. Ha, ada lagi tak teknologi jalan yang canggih-canggih tapi saya terlepas? Sekali lagi, link untuk join kursus online Zero to Hero ada dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.